cuma satu kali dua kali, bukan membela Kalteng Putra ataupun membela Persib Bandung tidak, ataupun Kalteng Putra tidak. Tapi melihat permainan bola Indonesia itu tidak bisa maju-maju kalau wasitnya terus begini. Jadi wasit ini harus diprotek. Nah, siapa yang dari PSSI itu harus memprotek itu. Karena wasit ini sudah 4 kali melakukan kesalahan. Aku ngikut pertandingan terus. Saya ngikut pertandingan terus. Wasit ini selalu membuat... saat memang situasi lagi sedikit memanas di lapangan karena ada satu orang pemain dari Kalteng Putra kena kartu merah, penonton sudah mulai rame tidak terima dengan kepemimpinan wasit. Tiba-tiba ada botol minuman dilempar masuk ke lapangan. Kemudian saya dengan Kabakpol dengan beberapa perwira mencari sumber lemparan, ternyata dari tribun lemparan botol. Lemparan kedua kita lihat, oh yang melempar, ya mohon maaf Pak Gubernur, yang kita lihat melempar botol. Begitu mau lemparan ketiga, kita himbau dari bawah, Pak jangan melempar, karena begitu lemparan pertama para penonton itu langsung melakukan pelemparan kepada petugas kita yang ada di lapangan. Untuk meredam itu, makanya saya mengimbau kepada sumber pelempar awal untuk tidak melakukan pelemparan lagi, sehingga masyarakat bisa melihat, oh pemimpinnya saja sudah tidak melempar lagi. Itu untuk meredam. Saya mengimbau, beliau sampaikan bahwa tidak senang dengan kepemimpinan wasit. Saya bilang kalau memang tidak senang, Bapak turun, selesaikan dengan aturan. Silakan Bapak pakai aturan yang dimiliki, bagaimana aturannya. Mungkin beliau tidak senang dengan teguran itu, beliau turun langsung nyamperin kita ke lapangan. Jangan lupa subscribe ya.